Tamam. Okey. Dinas Pendidikan Singkawang menyikapi masalah ini gimana, Pak? Penekanan kepada guru-guru. Kita walaupun sementara waktu ini sudah mengetahui ya informasi, walaupun bahasanya tadi tidak sengajaan, kita tetap melakukan pembinaan kepada guru yang bersangkutan secara keseluruhan lah, ya, sebagai pembelajaran lah bagi kita, jangan sampai guru-guru lainnya pun melakukan hal yang sama dalam melakukan pembinaan kepada murid. Untuk saat sekarang kita kan sudah tidak lagi ada pemberlakuan kepada murid dengan memberikan hukuman semacam itu, ya. Jadi disayangkan kasus ini, Pak, ya? Iya, betul. Evaluasi mungkin kan? Iya, iya. Nah, kita tetap besok paling cepat kita, karena sekarang udah jam pulang ya. Besok kita akan ke sana mungkin dengan pengawas sekolahnya. Ya, untuk ke sana. Mengklarifikasi lah. Selain melakukan pembinaan juga melakukan klarifikasi. Dan Dinas Pendidikan menekankan tidak dibenarkan apapun tindak kekerasan. Iya, betul. Bilang, Pak. Iya. Jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya secara tegas menyatakan bahwa bentuk-bentuk pembinaan dengan bentuk kekerasan itu tidak ada lagi sekarang, ya. Tidak lagi diperkenankan. Ya. Jadi sekecil apapun itu tidak diperkenankan. Oke. Pak, nama lengkap, Pak? Nama lengkap Abdul Hadi. Jabatan, Pak? Jabatan Kepala Bidang Guru dan Tenaga Pendidikan.